Japan offers the status of residence, specified skilled worker. Experience a secure and fulfilling life in Japan. Further improve your skills and pursue your ambitions after returning to your home country. Let's create a prosperous future together in Japan. Grow. Glow. Together. In Japan. Tachibana Bay is located in an inland sea in Nagasaki Prefecture. The bay is calm and protected from the open ocean. Ferry from Indonesia works as a fisherman here. Karena dari awal saya itu suka laut, suka kerja di laut. Selama di Indonesia normal sekolah sampai SMK, habis itu datang ke Jepang. Waktu pertama datang ke Jepang itu pakai sistem praktek. Kalau berubah menjadi Tokutegino itu mungkin dari tahun 2020. The status of residence, specified skilled worker, is offered across 12 fields. Pass the occupational skill exam for your field and the Japanese language test, and you can work in Japan for up to 5 years. Like Ferry, you can utilize the skills you learned as a technical intern trainee. Tenyomaru, where Ferry works, mainly catches small fish called anchovies. Betul, jadi kerjanya itu dari malam sampai pagi. Kalau malam hari biasanya itu ada kapal lampu itu nyari ikan dulu. Habis itu kalau ikannya udah ngumpul di kapal lampu tersebut, terus baru kapal utamanya untuk nurunin jaring dan ngangkat ikannya. Hoge ga taihen kata desu. Ya, kalau ditanya paling susah ya karena beda sama bahasa Jepang yang kita pelajari. Kita belajarnya kan pakai bahasa Jepang, bahasa buku. Kalau Hokkien kan bahasa-bahasa orang-orang tua itu, jadi susah. Fili kun no bai wa uchi no dai 1 go de uchi mo hajimete de communication ga tori nikukute kurou shimashita. Communication ga torereba shigoto no rikaido mo agarimasu nde hayaku obe yo tte iu ikigomi ga kare ni arimashita nde. Today, there are 6 foreign nationals working at Tenyomaru. Ferry looks after them as a leader of the group. Bismillahirrahmanirrahim. 私たちはインドネシア人でイスラム宗教です。1日5回決まった時間でお祈りをします。静かくて綺麗な場所が必要なんですけど、会社の寮で作ってもらってる部屋もあります。屋根裏というかですね。これめっちゃ嬉しいというかめっちゃ助かります。ここは唐辛子畑。会社のなんかアイドルスペースなんで自分たちで作っています。唐辛子はサンバルに使います。サンバルはそのインドネシア有名な調味料です。ニンニクや玉ねぎを一緒に潰してから作ります。これはインドネシアの石臼という道具です。これですりつぶします。ミキサーでやったらなんかベストになりすぎてでそうなったらまた味が変わるんで粗いぐらいちょうどいいですねちょうどいいぐらいです Ferry lives in a single room in a dormitory
He often hangs out with colleagues in the next room. 普段ボルダリングとか買い物どっか行って、ボルにいろいろね。最初全く喋れんかったよね。あ、おかしいか。方言はその野村さんから教えてもらっとるんです。ほとんど。The salary of specified skilled worker will be equivalent to or greater than that of Japanese employees doing the same job. Some companies, like Tenyomaru, even provide dorms. Your experience in Japan is more than just working, honing skills, and earning money. Today, there's a local event. Itu semacam kumpulan orang-orang orang Indonesia sama orang Jepang biar untuk memperkenalkan masakan Indonesia ke orang Jepang. Oke, itu kerupuk des, ebisen to onaji des. Oke. Hai. Kalau dibilang ada perubahan ya lumayan. Perubahannya adalah untuk itu bisa lebih kenal sama orang-orang sekitar. Terus untuk masakan Indonesia juga banyak yang tahu gitu. Kau misi になってれば普段の生活もやりやすいですし。 フェリーたちが卒業した後も組織自体は残るんでずっと後輩たちにつながっていきますんで外国人と地域の人が共生できるような環境づくりっていうのをこれからも重要になってくるんじゃないかなと思います。These activities led to some new ideas. This includes an original sauce combining Indonesian sambal and Tenyomaru's dried sardines. Ya awalnya itu ide dari Sacho biar masakan Indonesia itu lebih ditahu sama orang-orang yang ada di Jepang. Terus bukan sambal saja tapi itu untuk apa itu? Nibosinya milik perusahaan dicampur biar lebih enak juga sih. Niboshi no umami to tougarashi no umami to soe to karami to sore ga ko chodo ii anbai de 本国のサンバルが日本で知ってもらえるきっかけになれば、彼らも嬉しいんじゃないですかね。The initiatives of Tenyomaru and Fairy have been recognized throughout Japan, including a commendation from the Director General of the Fishery Agency. Japan encourages coexistence with foreign nationals. Kalau di Jepang sendiri, di Jepang, di Tenyomaru, di perusahaan saya sangat senang, apalagi di orang-orang di sekitar sini sangat baik. Terus acunya juga baik. Dulu saya berpikir, wah kalau di sini bisa 10 tahun pun nggak apa-apa, kayak gitu kalau dulu. Jadi bukan lima, harusnya emang Tokutegino itu 5 tahun, tapi saya di 3 tahun udah berhenti, terus rencananya ke depan. Mau buat LPK sendiri. Jadi untuk saat ini karena pengalaman saya di perikanan, jadi saya buatnya juga khusus untuk perikanan. Tapi untuk kedepannya saya juga pengen ke banyak tempat juga, bukan cuma di perikanan, tapi di karena saya merasa beruntung banget dapat perusahaan yang saya tempati seperti sekarang. Nah, saya juga pengen juga orang-orang yang ada di Indonesia bisa menikmati seperti yang saya nikmati sekarang. Let's create a prosperous future together in Japan. Grow, glow, together in Japan. Visit the Ministry of Foreign Affairs website for details.